Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami silakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara pada kesempatan siang hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto dan juga Ketua Umum Yayasan Harapan Kita Ibu Siti Hardianti Rukmana. Yang kami hormati para ketua yayasan-yayasan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati para sepuh, pini sepuh, dan juga tamu kehormatan yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Selamat siang dan selamat datang di Graha Paramita, Gedung Granadi Kuningan, Jakarta dalam acara peringatan ulang tahun ke-51 Yayasan Harapan Kita dan ulang tahun ke-33 Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, pada siang yang penuh berkah ini dibalut dengan suasana akrab dan penuh sukacita. Tepat kiranya jika kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama pada kesempatan siang hari ini, Jumat 23 Agustus tahun 2019. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, 51 tahun dan 33 tahun bukanlah perjalanan yang pendek bagi suatu yayasan. Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Ibu Tin Soeharto bersama Ibu Zuleha Ibnu Sutowo dan juga ibu-ibu yang lainnya pada 23 Agustus 1968 telah melahirkan karya-karya nyata Ibu Tin Soeharto untuk bangsa dan negara ini. Dengan harapan-harapan beliau yang berhasil ditorehkan dalam pembangunan di bidang kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan, tidak berhenti sampai di situ, gagasan-gagasan luar biasa terus lahir dari seorang Ibu Tin Soeharto. Salah satunya dengan didirikannya Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto pada tanggal 23 Agustus 1986. Yayasan yang memiliki tujuan begitu mulia, yakni membantu para korban bencana alam di Indonesia ini, juga telah mendapatkan simpati dan dukungan dari para tokoh masyarakat, serta pengusaha nasional yang peduli masalah sosial kemanusiaan. Bagaimana lahirnya gagasan-gagasan luar biasa dari seorang Ibu Tin Soeharto lewat berdirinya Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto dan Yayasan Harapan Kita. Hadirin, selamat menyaksikan.
tidak mampu bertahan hidup tanpa air dan makanan. Peristiwa itu telah menjadi bencana. Hati nurani Indonesia terpanggil. Kesetiakawanan sosial berskala internasional itu diterima dengan sangat besar hati. Kepada Presiden Soeharto, organisasi Federasi Pangan Dunia itu memberikan medali dan penghargaan. Teladan dari suami tercinta ini menggerakkan hati Ibu Tien Soeharto melaksanakan keinginan terpendamnya, yaitu berbagi kasih dan perhatian nyata kepada keluarga-keluarga Indonesia yang begitu merana karena tertimpa bencana. Kedalaman rasa, keinginan yang sangat kuat untuk menemani dan menyantuni, turut merasakan duka dan penderitaan sesama, segera dan seketika Mbak Mami Soeharto menjadi ujung tombak yang memecah kesedihan. Beliau ingin rumah sakit ini berperan besar, membantu tumbuh kembang anak-anak hebat harapan bangsa dan menjadi pionir penggunaan teknologi kedokteran terbaru. Pada Mei 1988, lahir bayi tabung pertama Indonesia. Dengan bahagia, Ibu Tien Soeharto memberinya nama Nugroho Karyanto.
disusul bayi tabung kembar 3 yang juga mendapatkan nama dari Ibu Tin Soeharto, yaitu Melati, Suci, dan Lestari. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita menjadi medan pertempuran berikut Ibu Negara Tin Soeharto bersama Yayasan Harapan Kita. Dalam pengasuhan tangan dinginnya, rumah sakit ini menjadi yang pertama melakukan bedah jantung terbuka di Indonesia dan operasi jantung berteknologi tinggi lainnya. Dengan aspirasi kasih dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Yayasan Harapan Kita mendukung kedua rumah sakit ini berbagi teknologi. Berikut peralatan kedokteran terbaru pada Rumah Sakit Pusat Provinsi di Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, yang merupakan kota-kota berpenduduk padat. Kini, Yayasan Harapan Kita berlayar di bawah komando seorang nakoda yang tidak kalah pintar, tegar, dan kaya visi. Ibu Hajah Siti Hardianti Rukmana telah mengukir sejarah panjang pengabdian sosial masyarakat di dalam dan di luar negeri. Beliau membentuk karakter unggul anak muda melalui Kirab Remaja Nasional Indonesia, juga menggelar pameran kerajinan berskala besar yang memasukkan devisa negara melalui para buyers mancanegara. Ibu Hajah Siti Hardianti Rukmana memimpin langsung karya prestisius anak bangsa berupa pembangunan jalan layang tol pertama Indonesia antara Cawang, Tanjung Priok. Juga memimpin pekerjaan kontraktor konstruksi swasta pertama Indonesia di Malaysia dan Filipina. Diimbanginya dengan ajang pencarian bakat penyanyi remaja hingga mengelola klub olahraga softball, baseball, dan voli pantai. Begitu banyak harapan baik untuk bangsa dan negara yang selamanya menjadi tantangan yang meletupkan visi, karsa, karya kita untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Yayasan Harapan Kita diperingati dan disyukuri bersama dengan tekad melanjutkan membangun harapan untuk Indonesia. Sekilas tayangan tadi, kemakmuran yang dapat dicapai suatu negara seringkali diikuti berkembangnya inspirasi-inspirasi besar lainnya. Baik, sekilas tayangan tadi menjadi potret dan juga rekam jejak bagaimana gagasan luar biasa dari Ibu Tin Soeharto dan mengenalkan kita kepada apa dan siapa Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto dan juga Yayasan Harapan Kita. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Siti Hartina Soeharto. Dengan hormat, Ibu Hajah Siti Hardianti Rukmana, kami silakan.
Ini saya pendek jadi mesti diturunin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini kita diizinkan untuk bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka memperingati ulang tahun Yayasan Harapan Kita yang ke-51 dan juga Yayasan Gotong Royong yang ke-33. Dan saya sampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian, para undangan dan para ketua-ketua umum yayasan-yayasan yang selama ini yang telah dibangun oleh Bapak dan Ibu, dan juga kepada khususnya kepada Direktur Utama Andri ya Pak ya, Direktur Utama kan Pak ya, Andri yang telah hadir dan juga beserta seluruh staf dan karyawannya, dan juga para adik-adik saya, wartawan-wartawan yang muda-muda, dan mungkin ada yang senior juga yang telah hadir pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua dalam kita ikut memperingati ulang tahun kedua yayasan tersebut. Hadirin, mungkin saya sampaikan pada saat lalu tersebutlah seorang ibu rumah tangga yang tak pernah sekalipun meraih gelar PhD apalagi profesor dalam hidupnya, telah lama percaya akan kekuatan tolong-menolong, telah lama yakin bahwa semangat untuk memberi akan menerangi kehidupan manusia yang menjalani laku tersebut. Dan ibu rumah tangga itu adalah ibu saya tercinta, ibu kita semua, almarhumah Ibu Tin Soeharto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beliau sangat gigih dalam ikut serta membantu masyarakat yang memang memerlukan bantuan dari masyarakat lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa wilayah Indonesia sangat rawan terhadap berbagai macam bencana karena berada pada tiga lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Hindia dan Australia secara Pasifik, atau berada di cincin api Pasifik yang biasa terkenal dengan nama itu. Begitu banyak bencana, dan saat itu masyarakat beramai-ramai mengumpulkan dana untuk mereka yang terkena bencana, dan hal itu tidak mudah untuk dikumpulkan karena memang semua harus diberitahu untuk memberikan sumbangan dan lain sebagainya, sedangkan mereka yang terkena bencana sudah memerlukan bantuan tersebut. Jadi manakala almarhum Ibu Tin melihat penderitaan akibat sekian banyak bencana yang bisa terjadi dalam kehidupan seakan-akan tak ada habisnya, beliau tidak menyerah. Dalam keterbatasan langkah sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan beliau maju berkiprah. Terinspirasi dari sebuah peribahasa, yaitu sedia payung sebelum hujan. Jadi beliau juga berkeinginan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terkena bencana ini sebelum terjadi bencana. Jadi pada saat bencana terjadi, ibu mengatakan kita sudah punya dana dan bantuan untuk membantu mereka, sehingga mereka tidak harus menunggu lama-lama pada saat mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya. Kemudian dengan pemikiran tersebut, ibu membangun atau membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Setelah ibu wafat, kami para pengurus menambahkan nama yayasan tersebut dengan nama almarhumah Ibu Tin, yaitu dengan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto. Hal ini untuk memberikan penghargaan dan agar selalu diingat bahwa ibu yang mempunyai inisiatif dan mendirikan Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan ini karena pengabdian kepada
sesama warga negara yang terkena bencana dan karena cintanya pada masyarakat Indonesia. Jadi beliau ingin sekali membantu, tidak harus menunggu membantunya, tetapi pada saat itu juga. Sehingga dibentuklah Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Kami sebagai wakil dari Ibu dan Bapak, saya dan adik-adik saya dan seluruh pengurus yayasan secara bergantian selalu hadir pada saat ada bencana, dan kami membantu tidak hanya sekedar bantuan materi saja, tapi kami juga membangun harapan-harapan para terkena musibah itu supaya jangan mereka menjadi putus asa. Karena sesuatu itu bisa kita perbaiki, bisa kita jalankan lagi, dan bisa kita lakukan asal kita mempunyai keyakinan bahwa kita bisa membangun kembali dan bisa maju kembali. Hadirin yang saya hormati, selama 33 tahun berkiprah, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan sekitar 64 miliar rupiah. Semua untuk korban bencana, meliputi korban bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, gunung meletus, dan bencana sejenisnya yang lainnya. Selama itu pula Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan di 1.099 lokasi bencana pada 899 kejadian bencana di 34 provinsi di Indonesia. Dan dulu pada saat almarhumah ibu mendirikan yayasan ini, terkumpul dananya itu kurang lebih tidak sampai 20 miliar ya, sekitar kurang lebih 11 sampai 12 miliar lah kurang lebih begitu ya. Tetapi sampai saat ini alhamdulillah kami Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan telah memberikan sumbangsihnya sebesar 60 miliar rupiah tersebut. Semua itu kami lakukan melalui kerjasama luar biasa dengan semua pihak. Semua yang percaya bahwa kehidupan yang lebih baik, yang lebih sejahtera itu bisa kita raih bersama melalui tolong-menolong di antara kita. Hadirin yang saya hormati, 51 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus tahun 1968, almarhumah Ibu Tin mendirikan Yayasan Harapan Kita. Tekad beliau tegas, jangan pernah kita dikalahkan oleh penderitaan tanpa berupaya melawannya sekuat kita bisa. Dengan talent tidak boleh menyerah. Jangan menyerah menjadi satu tujuan bagi kita, tetapi kita harus tetap berusaha, tetap berjuang untuk kemakmuran masyarakat dan negara Indonesia tercinta ini. Dengan modal awal Rp100.000 yang disisihkan Ibu Tin dan Ibu Zaleha Ibnu Sutowo dari kas rumah tangga, beliau berdua menggerakkan Yayasan Harapan Kita yang tentunya dibantu oleh banyak sekali ibu-ibu yang pada saat itu sangat peduli terhadap masalah yang terjadi di Indonesia, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Hari ini Yayasan Harapan Kita genap berusia 51 tahun. Perjalanan panjang dalam sebuah pengabdian. Selama itu telah banyak karya-karya nyata yang ditorehkan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan. Pertama yang telah dilakukan, membangun Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai tanah air dan bangsanya melalui keanekaragaman seni budaya, adat istiadat, suku bangsa, agama, dan kekayaan alam Indonesia.
Beliau berpendapat, berpikiran pada saat itu bahwa Indonesia ini sangat luas sekali dengan 17.000 pulau. Mustahil rakyat Indonesia bisa mengunjungi seluruh wilayah Indonesia ini dalam waktu singkat. Dan kalaupun bisa hadir, tentu membutuhkan biaya yang banyak sekali karena jauhnya jarak yang ditempuh dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Jadi ibu membuat miniatur Indonesia di Taman Mini yang sekarang terkenal menjadi Taman Mini Indonesia Indah. Dan di situ adalah tempat tujuan wisata juga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan-hiburan pada saat mereka mempunyai waktu luang untuk melihat Indonesia. Dan ibu selalu berpesan bahwa Taman Mini Indonesia Indah ini harus menjadi tujuan wisata yang termurah di seluruh dunia. Dan harapan beliau memang sampai saat ini tetap terlaksana. Kami pengurus semuanya tetap menjaga bahwa Taman Mini Indonesia Indah ini adalah tiketnya yang paling murah di seluruh dunia. Bukan Indonesia ya, dunia. Karena beliau sangat berkeinginan, jangan yang sugih-sugih saja yang iso punya apa tempat untuk liburan, tetapi rakyat juga harus punya, gitu beliau mengatakan. Jadi kami sangat berhati-hati dalam menentukan tarif-tarif dari tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Kemudian beliau juga membangun Rumah Sakit Anak dan Bersalin RSAB. Menurut ibu, anak-anak adalah tunas-tunas bangsa, harapan bangsa dan generasi penerus di masa depan. Hanya anak-anak yang sehat lahir batin, cerdas pikirannya dan luhur budi pekertinya yang dapat menumbuhkan bangsanya menjadi bangsa yang besar. RSAB juga mengembangkan teknologi bayi tabung yang tadi juga sudah kita lihat bersama ya. Selama tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 telah menghasilkan 100 bayi, di antaranya tadi ada yang kembar tiga ya, yang diberi nama ibu yaitu Melati Suci Lestari. Bagus sekali nama itu. Memang ibu sangat pandai kalau mencari nama dan juga beliau sangat pandai membuat sajak-sajak yang tentunya berkaitan dengan keadaan yang berlangsung di masyarakat. Kemudian pembangunan rumah sakit jantung dengan tujuan membantu penderita jantung yang kurang mampu, terutama anak-anak di seluruh Indonesia, dengan mendirikan cardiac center, yaitu pusat penanggulangan, pengobatan, rehabilitasi, dan penelitian penyakit jantung. Selain mendaki bahwa mereka rakyat yang tidak mampu, yang menderita sakit jantung, harus diberikan kesempatan untuk bisa berobat, untuk bisa memperbaiki jantungnya, yaitu dengan harga yang bisa mereka jangkau. Sehingga di yayasan jantung, di rumah sakit jantung tersebut diadakan cross subsidi, yang kaya membantu yang lemah. Kemudian mendirikan yayasan pembinaan anak cacat YPAC dan membangun sekolah luar biasa atau SLB bagian tuna netra. Mereka diajarkan keterampilan khusus sesuai kemampuan mereka. Ibu berpendapat bahwa harkat dan martabat manusia akan terangkat jika yang bersangkutan memiliki harga diri. Harga diri dapat terwujud jika memiliki salah satunya adalah keterampilan. Sedang keterampilan akan menciptakan pekerjaan dan pekerjaan akan mendatangkan penghasilan. Sedang penghasilan itu sendiri akan menunjang kehidupan mereka. Dan itu diterapkan oleh ibu untuk mereka para penyandang cacat, baik cacat tubuh maupun tunanetra. Kemudian membangun perpustakaan nasional di Jalan Salemba, Jakarta, supaya
masyarakat lebih mengetahui, anak-anak Indonesia lebih mengetahui apa yang terjadi di negara mereka itu, di Indonesia, dari sejak dahulu kala sampai sekarang. Jadi arsip nasional ini sangat penting sekali, seperti yang arsip nasional Indonesia ya Pak ya, yang kemarin kita hadir di sana, dan itu sangat bagus untuk pendidikan anak-anak, baik yang masih kecil, yang sudah menjelang dewasa, dewasa bahkan untuk orang yang sudah lanjut usia ya, supaya mereka mengetahui sejarah, tentang sejarah Indonesia, apa sih yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi itu yang diharapkan oleh Ibu Tin. Kemudian membangun taman anggrek. Dalam upaya melestarikan begitu banyak bunga-bunga yang tumbuh liar di hutan-hutan Indonesia. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, anggrek bulan telah ditetapkan sebagai puspa pesona berdasarkan Kepres RI nomor 4 tahun 1993 bersamaan dengan bunga melati sebagai puspa bangsa dan bunga rafflesia sebagai puspa langka. Dan tiga bunga itu menjadi bunga andalan Indonesia. Selanjutnya membangun padepokan pencak silat sebagai sarana pusat pelatihan dan pendidikan ilmu seni bela diri yang telah menjadi warisan leluhur bangsa kita. Dan pencak silat ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mereka semua mengenal pencak silat dan mereka tahu bahwa itu asalnya dari Indonesia. Itu suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan bersama. Kemudian membangun gedung pewayangan keutamaan sebagai sarana pelestarian dan pengembangan seni budaya yang syarat dengan nilai-nilai pembentukan budi pekerti dan nilai keutamaan hidup dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Ini sebagian yang telah dilakukan oleh Yayasan Harapan kita yang pada saat itu dipimpin sendiri oleh Ibu Tin Soeharto dan setelah beliau wafat digantikan oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto, tapi kemudian setelah beliau sepuh diserahkan kepada saya untuk memimpin Yayasan Harapan kita ini dan saya alhamdulillah mendapatkan bantuan dari seluruh pengurus yayasan yang siap membantu kapan saja untuk demi kelangsungan Yayasan Harapan kita ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi yang telah dilakukan Yayasan Harapan kita dan masih banyak pula harapan-harapan yang belum terwujud. Berbagai sarana yang kami sebutkan di atas sampai saat ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini mengingatkan kepada pesan-pesan almarhumah ibu, di antaranya beliau mengatakan, apapun yang kamu perbuat haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan mengandung kesetiakawanan sosial. Kemudian, apapun yang kamu persembahkan, walaupun hanya satu titik, buatlah satu titik itu menjadi bagian dari pembangun bangsa. Jadi kata ibu, walaupun hanya kecil, tapi jadikan yang kecil itu menjadi bagian dari pembangun bangsa Indonesia ini. Tidak perlu besar-besar. Besar-besar kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi yang kecil, yang bisa menjadi bagian pembangunan untuk bangsa dan negara Indonesia, ini lebih penting. Begitu beliau mengatakan. Melalui kesempatan berbahagia ini, izinkan saya mewakili keluarga besar Bapak dan Ibu Soeharto menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang dalam pada segenap pengurus yayasan-yayasan yang dengan tulus dan ikhlas menjaga yayasan-yayasan yang beliau berdua dirikan untuk tetap memberikan bantuan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan ganti yang berlipat ganda dari Allah SWT.
Dan kita berikan tepuk tangan dong untuk beliau-beliau yang telah aktif Yayasan Harapan. Bukan harapan kita ya, seluruh yayasan yang telah dibentuk oleh Bapak dan Ibu. Kemudian juga kepada Mas Media, kami sampaikan penghargaan juga. Terima kasih yang selama ini telah mau membantu yayasan kami untuk diperkenalkan kepada masyarakat apa sih yang sudah dilakukan oleh yayasan Bapak dan Ibu. Dan yayasan itu semuanya untuk bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk keluarga Bapak dan Ibu Soeharto. Jadi yayasan itu bukan yayasan keluarga, tetapi yayasan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan dengan bantuan Mas Media, alhamdulillah yayasan semakin dikenal. Dan jangan sampai di situ saja, dan untuk seterusnya tolong ya dibantu ya Mas wartawan-wartawan, Mbak wartawan-wartawan, tentang kiprah yayasan-yayasan yang telah dibangun oleh Bapak dan Ibu kami tercinta. Dan semoga kami tetap istiqomah dalam melaksanakan amanah Bapak dan Ibu kami tercinta, melanjutkan cita-cita beliau berdua, memberikan karya-karya terbaik agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami atas nama keluarga besar Yayasan Harapan kita dan keluarga besar Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu tamu undangan. Yang saya lihat juga di sini ada mantan-mantan ajudan Bapak dan Ibu tercinta yang dulu selalu mendampingi pada saat Bapak menjadi presiden. Dan terima kasih atas kehadiran beliau-beliau semuanya. Berbagai sumbangsih kedua yayasan ini pada gilirnya kita harapkan turut memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya tak ada yang sempurna. Demikian pula dengan berbagai upaya yang telah kami lakukan. Namun di dalam kenaifan ini setidaknya Allah SWT yang maha tahu apa yang menjadi nawaitu dan bersemayam di dalam lubuk hati kami terdalam. Semoga Allah SWT memberi, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua, dan semoga yang terbaik selalu Allah berikan pada kita semua dalam kita melaksanakan tugas kita masing-masing menjalani hidup di dunia untuk bekal nanti ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, kiprah Yayasan Harapan kita yang sudah menginjak tahun ke-51 dan juga Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto yang ke-33 tahun merupakan satu hal yang patut kita syukuri bersama. Dengan harapan semoga kedua yayasan tersebut dapat terus melanjutkan membangun harapan dan terus melaksanakan bakti untuk Indonesia. Mari kita bersama menundukkan kepala sejenak, mengucap syukur dan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nazamuddin. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim,
Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna isra'an kama hamaltahu ala ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'gfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, dan nabil khusus kepada Ibu Tin Soeharto dan Bapak Haji Muhammad Soeharto, yang kita semuanya telah merasakan apa yang kedua beliau laksanakan, terutama Yayasan Harapan Kita dan juga Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan amal baktinya kedua yayasan ini wabil khusus dan yayasan-yayasan yang lainnya dapat bermanfaat untuk bangsa ini dan juga menjadi amal jariah bagi almarhum dan almarhumah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan almarhum almarhumah berbahagia di sisimu ya Allah, diampuni Allah dosa-dosanya, diterima semua amal-amal ibadahnya. Kami mendoakan ya Allah, dan harapan kami juga ya Allah, mudah-mudahan anak cucu keturunan cicitnya ya Allah dapat mengangkat harkat derajat keduanya ya Allah, dapat mengangkat harkat derajatnya di dunia dan di akhirat ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan adanya kedua yayasan ini yang khususnya dan yayasan-yayasan yang lainnya merupakan amal jariah yang berlanjut amal-amal ibadahnya, sebagaimana pesan Rasulullah, ada tiga amal yang terus berlanjut. Doa anak yang soleh, yang kedua adalah amal jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah, dengan ridho dan rahmat-Mu ya Allah, Allah berikan ampunan dan keberkahan kepada keluarga almarhum dan almarhumah ya Rahman Rahim, untuk bangsa dan negara ini. Allahumma ya Rahman Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, batutut yang meneruskan yayasan ini ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kekuatan lahir batin, Kau berikan kesehatan, Kau berikan keberkahan kepada Mbak Tutut dan Mas Indra dan anak cucu keturunannya, melanjutkan amal-amal ibadah yang telah diamanatkan kepada keduanya, yaitu untuk meneruskannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nazamuddin. Terima kasih Bapak, dan semoga segala doa yang kita panjatkan pada siang hari ini dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, melengkapi ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan pada siang hari ini dituangkan dalam bentuk pemotongan tumpeng oleh Ibu Sirti Hardianti Rukmana yang diberikan kepada perwakilan dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan juga Yayasan Harapan Kita. Dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Siti Hardianti Rukmana dan mohon turut kami undang untuk dapat maju ke depan. Bapak Dr. Rusmono dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan juga Bapak Suharjo Subardi dari Yayasan Harapan Kita. Pemotongan tumpeng yang pertama, yakni tumpeng dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto. Dipotong oleh Ketua Umum
Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Dan tumpeng yang pertama ini akan diserahkan kepada Bapak Dr. Rusmono dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Siti Hartina Soeharto. Nasi tumpeng merupakan kuliner yang dinobatkan sebagai salah satu dari 30 ikon kuliner Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia karena memiliki filosofi hidup yang luar biasa. Dan potongan tumpeng dari Yayasan Harapan Kita diserahkan kepada Bapak Soeharjo Subardi. Tumpeng merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki filosofi hidup yang luar biasa. Oleh karenanya, nasi tumpeng juga sering dijadikan dalam suatu perayaan besar yang memiliki makna ucapan syukur dan kebahagiaan. Seperti yang tengah kita rasakan bersama pada siang hari ini, memperingati hari jadi, hari ulang tahun Yayasan Harapan Kita yang ke-51 tahun dan juga Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto yang ke-33 tahun. Potongan tumpeng dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan diserahkan kepada Bapak Dr. Rusmono. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Demikian tadi telah kita saksikan bersama rangkaian dari pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan hari ulang tahun Yayasan Harapan Kita yang ke-51 dan juga Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto yang ke-33 tahun. Selanjutnya kami persilakan bagi para tamu undangan untuk dapat beramah-tamah menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan. Sekali lagi kami persilakan bagi seluruh tamu undangan untuk dapat beramah-tamah dan menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Kami persilakan untuk para tamu kehormatan, tamu VVIP untuk dapat menikmati hidangan makan siang yang berada di sebelah kanan. Dan untuk tamu undangan yang lain kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan makan siang yang berada di sebelah kiri. Kami persilakan. Sekali lagi kami persilakan bagi seluruh tamu undangan untuk dapat beramah-tamah dan menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan.
Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sambil beramah-tamah menikmati hidangan makan siang, kita juga akan dihibur oleh penampilan band. Satu band dengan nama Citra Band yang merupakan band di bawah asuhan dari Ibu Tutut Soeharto. Yakni Citra Band sudah bersiap-siap di panggung. Kami silakan untuk dapat menghibur para tamu undangan yang tengah beramah-tamah dan menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Baik, selamat siang dan selamat datang buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Sambil bapak-bapak dan ibu-ibu menikmati santap siang bersama dan juga silaturahmi, kami dari Citra Band akan menemani bapak-bapak dan ibu-ibu dengan lagu dan musik tentunya. Baik, untuk sebagai lagu pertama, kami akan bawakan satu lagu karya cipta dari Ibu Siti Hardianti Rukmana. Satu lagu yang indah berjudul Senyum Ada di Hatiku. Kamu datang dalam hidupku, kau nyalakan lenteraku dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Kau janjikan hidup bahagia, kau ucapkan sumpah setia dalam cinta, dalam kasih, dalam sayang. Tapi setia kau ingkari, bahagia jauh dari ada, masihkah cinta
dalam hidupku. Kau nyalakan lenteraku dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Kau janjikan hidup bahagia, kau ucapkan sumpah setia dalam cinta, dalam kasih, dalam sayang. Tapi nyatanya janji kau dustakan, sumpah setia kau ingkari. Bahagia jauh masih ada, masih kasih satu lagu yang luar biasa karya ibu kita, Ibu Siti Hardianti Rukmana. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, siang hari ini Citra Band juga kedatangan dua bintang tamu. Bukan, kita bukan bintang tamu, kita penyanyi kesayangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang untuk seluruh bapak ibu hadirin. Selamat siang. Selamat, siang. Selamat menikmati hidangan selamat yang telah tersedia. Juga. Ya. Dan masih dari kami Citra Band, asuhan dari ibu kita tercinta. Betul sekali. Satu dan, buah lagu. Dan kita sebelumnya juga ingin mengucapkan congratulations ya untuk yayasan, hari jadi yayasan harapan kita yang ke-51 tahun. Melanjutkan membangun harapan dan melaksanakan bakti untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Dan satu lagi juga 30 tahun yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Siti Hartina Soeharto. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk sekali lagi menikmati santap siang dan bersilaturahmi bersama sambil menikmati lagu dan musik dari kita. Silakan Inta dan juga satu ada Dewi. Terima kasih untuk Anda semuanya. Halun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu. Manis lembut bisikanmu, merdu lirih suaramu, bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan duka mendatang.
dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu. Bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Simfoni yang indah, seindah kebersamaan kita siang hari ini. Betul sekali. Baik, dan seindah juga bapak-bapak dan ibu-ibu tamu hadirin yang siang, yang hadir siang ini. Baik. Masih kita sambil menikmati dengan makan siangnya. Betul. Dihibur sama Citra Band pastinya ya. Yes. Bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali punya lagu-lagu favorite atau lagu spesial yang ingin didengarkan. Boleh mungkin diberitahu kita ya, diberitahukan ke kami Citra Band, dan mudah-mudahan lagunya nanti kita bisa bawakan. Ya, kalau kita bisa bawakan langsung kita bawakan. Langsung, cash, kontan, tunai ya, tanpa basa-basi. Baik, sekali lagi kita tunggu Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin ada yang mau request lagu boleh? Iya, boleh. Dan nanti juga mungkin kalau udah selesai makan, mau ya, bergabung, udah mau gabung. Bergabung nyanyi juga sama kita boleh. Nanti mungkin juga mau line dance ya untuk sedikit membakar kalori. Iya, yes. Kan habis diasup kalorinya agak banyak ya, kita bakar, kita burning ya. Iya, burning, habis itu makan lagi. Makan lagi. Ya, pokoknya gak kelar-kelar gitu aja.
Okay. Untuk lagu berikutnya masih temanya nostalgia ya? Yes. Sebuah lagu dari The Rolling, semoga berkenan. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah berseri karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau diamkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, bareng sama kita. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau diamkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Terima kasih. Kau yang kusayang, once again sudah menemani hidangan santap siang seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian. Once again kita mau ucapin juga selamat menikmati hidangan santap siang. Yeah. And selamat ulang tahun untuk yayasan. 51 tahun Yayasan Harapan, Harapan kita. 33 tahun Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto. Melanjutkan membangun harapan dan melaksanakan bakti untuk Indonesia. Dan kita juga akan kita doakan ya untuk kedua yayasan yang sangat luar biasa ini akan tetap terus bisa eksis. Amin. Akan terus bisa jaya untuk bisa membangun Indonesia. Membangun Indonesia. Yes. Dan membantu seluruh warga yang membutuhkan. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with
mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strength in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you ill, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Chitra Band. Thank you. Baik, kita masih menunggu ya Bapak dan Ibu, mungkin ada ide-ide lagu atau lagu-lagu favorit yang ingin didengarkan ya. Betul sekali. Atau sudah mau mulai ngedance juga.
Mungkin yang sudah selesai makan, ada yang berkenan mau menyumbangkan suara emasnya juga boleh. Dengan senang hati. Kita open stage, open microphone. Iya, pokoknya kita happy-happy siang hari ini ya. Betul sekali. Oke, masih bersama Citra Band di sini dengan lagu yang berjudul. Iya. Ada dua sih, mau yang English atau yang apa? Cowok ada cowok, cawi ada enggak? Enggak ya. Sway untuk Anda. Hey. Bapak mau dance boleh loh Pak, boleh, kita dance bareng di sini. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean at the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me. Sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes I can see only you. Only you have the magic technique when you sway. Flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes I can see only you. Only you have the magic technique when you sway. Thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. Terima kasih. Iya, kayaknya udah pemanasan dua lagu mulai ya. Kita mulai up lagi. Kali ini one song specially to all of you from us dari kita Citra Band. Ya. Sudah siap untuk dance kayaknya ya. And now, satu buah lagu dari ABBA untuk Anda semuanya. I was sitting by the phone, I was waiting all alone. Baby, by myself, I see
It's the dark and dreary night. Seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can go on it get without you? Yes, I'm down and feeling blue, and I don't know what to do. Oh, ring, ring, why don't you give me a call? Oh, ring, ring, the happiest song in the world. Ring, ring, I stare at the phone on the wall, and I sit all alone impatiently. What to tell, understand, there isn't me. So ring, ring, why don't you give me a call? Oh, 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 ring, ring, why don't you give me a call? You were here and now you're gone. Jadi apa? Telolet-telolet. Dulu kan bunyi telepon yang bel gitu kan. Kalau sekarang udah gak ada. Kalau sekarang bunyinya? Bunyinya sekarang bunyinya request. Kita sudah punya request rupanya ya. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita udah ada dua permintaan lagu siang ya, hari betul. Ini. Cuma sayang sekali gak ada namanya ini. Ya. Tapi kita bacakan no aja. Name, ya, no name ya, no name. No name. No name. Kita silakan. Punya request cinta. Ini cinta, cintanya apa dari cintaku, cinta, atau cintaku atau cintanya titip Puspa? Ke guru. Puspa maksudnya. Kebiasaan. A call. Boleh tahu ini, boleh request tahu Bapak dan Ibu ini request dari siapa? Siapa lagu Bapak? Cinta? Ibu? Oh enggak ada yang. Dan request kedua adalah satu lagu yang berjudul New York, New, New York, York, New York. Ya, Frank Sinatra. Pas banget. Ya, ini lagu New York udah ada. Nah ini kita bikin lagu yang mendunia juga judulnya Indonesia, Indonesia gitu. Iya, iya boleh, boleh. Atau Jakarta, Jakarta. Jakarta, iya. Ke Jakarta aku akan kembali ada. Baik. Dan dinyanyikan juga oleh The Bee Gees. Iya. 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 Massachusetts. Still, I'm going back. Baik. Kayaknya kita bawakan cintaku. Mungkin mudah-mudahan ini lagu yang dimaksudkan ya dari request tersebut. Iya. Kalau masih bukan yang dimaksud nanti kirim lagi ya. Kirim lagi. Iya. Tapi pakai nama. Cintanya bukan nama. Itu gitu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan menikmati lagu-lagu dan musik dari Citra Band. Well. Baik Bapak dan Ibu. Biar makin semangat siang hari ini ya. Ujang lagu bingkisan kau buku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya
cemburu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Mau dansa barangkali, ayo. Boleh, Ibu. Kan ku jalin lagu bingkisan kau buku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi rerumputan. Oh, 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 cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Spesial untuk yang request tadi ya. Baik, berikut kembali saya akan kita akan bawakan satu lagu karya yang indah dari Ibu Tutut, satu lagu yang berirama salsa. Berirama apa? Salsa. Salsa. Ya. Sebentar. Oh,
Oke, baik Bapak dan Ibu, kita bisa lanjutkan kembali. Dan yeah, sepertinya mau dansa dulu apa mau gestar dulu? Gestar dulu. Gestar dulu kayaknya ya. Mohon izin Bapak silakan. Baik, sebelum gestar. Kami mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk tidak meninggalkan dulu ruangan ini karena kita masih banyak sekali acara dan hiburan-hiburan ya. Terima kasih. Boleh turun. Main mau piano.
bulir-bulir aja, gue lagi ngobrol, ya. Bulir-bulir. Bulir-bulir, hai. Dek, bulir-bulir. Habis itu baru panggil ibu. Yes, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi tadi setelah sedikit ada wawancara, ada interview juga. Satu lagu. Di pagi ceria, bulir-bulir cinta, getar-getar rasa. Rimbunnya asa mengalir ke dalam kalbu. Menyusur nurani jiwa, bahagia hanya yang ada. Alunan irama, dawai kasih, lagu asmara. Bila malam tiba, kunang-kunang datang, bahagia harusnya. Nyatanya gelisah, risau dan rindu menggoda. Bila belum jumpa, berdebar dinding dada. Kala-kala ada tanya, mungkin yang ku rasa cinta. Memendam rasa dan di sana ada cinta, ada sayang, ada rindu, hanya kau dan aku saja. Indah karunianya, hey. Danca. Kunang-kunang datang, bahagia harusnya. Oh, nyatanya gelisah, risau dan rindu menggoda. Bila belum jumpa, berdebar dinding dada. Kala-kala ada tanya, mungkin yang ku rasa cinta. Serasa mengelus jiwa, memendam rasa dan di sana ada cinta, ada sayang, ada rindu, hanya kau dan aku. Pagi ceria, bulir. Di pagi ceria, bulir-bulir cinta, getar-getar rasa. Rimbunya asa mengalir ke dalam kalbu. Menyusur nurani jiwa, berdebar dinding dada. Alunan irama, dawai kasih, lagu asmara. Oh, oh, oh.
tiba, kunang-kunang datang, bahagia harusnya. Nyatanya gelisah, risau dan rindu menggoda. Bila belum jumpa, berdebar dinding dada. Kala-kala ada tanya, mungkin yang ku rasa cinta. Tak dapat dilihat, tak juga disentuh, serasa mengelus jiwa. Memendam rasa yang di sana. Ada cinta, ada sayang, ada rindu, ada kau dan aku saja. Indah karunianya. La 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 la. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jangan kemana-mana dong. Jangan beranjak, tetap stay di sini dulu. Ya. Kita masih mau dance lagi. Kita dansa dan kita nyanyi-nyanyi bareng. Boleh. Baik, sebelum kita undang gestar-gestar kita, kita mohon kepada Ibu kita untuk bisa bersama-sama, bersama Citra Band bernyanyi di sini. Ibu. Bapak dan Ibu, mohon tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya buat Ibu kita, Ibu Hajah Siti Hardianti Rukmana. Kali ini kita akan langsung mendengarkan bintang tamu utama kita. Ibu kita tercinta. Oke, boleh dong tepuk tangannya paling meriah sekali lagi Bapak Ibu semua. Yeay. Nah, Ibu nanya, kata Ibu mau lagu apa? Kata Ibu. Apa lagunya? Nanti yang bisa, yang kedua. Apa? 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 Ibu bisa nari. Apa judulnya? Caca? Enggak, yang ini. Biasanya apa? Bisa detail apa? Bijak cinta. Wah, ini dancer-dancer udah pada gak sabar ya. Bijar sayang. Bijar sayang. Itu aja apa? Baru banget. Lagu itu lagu guru. Gaya apa? Yang dicacain. Belum itu belum. Oh, gerhana kehidupan aja Bu. Gerhana kehidupan. Udah siap nyanyi? Eh kok nyanyi salah? Maksudnya menari. Iya. Yeah. Iya, aku mau nyanyi Gerhana Kehidupan ya. Salah satu lagu saya juga, insyaallah bisa buat menari. Iya. Gerhana, oh masuk sana enggak apa-apa. Enggak, tamunya ning kono kok. Madepnya harus sono saja. Iya dong. Ora. Sukma
terbawa khayal dalam nyata. Bayang lamunan melebihi sinar rembulan, senandung rindu menyertai keindahan. Ku cari jawaban seribu tanya dalam diri ini. Inikah keindahan menjelang tengah hari? Penuh hayal yang tak berujung, inikah sejuta misteri dalam gerhana kehidupan? Satu lagi. Tepuk tangan buat Citra Band. Ku dengar suara mengalir hangat di dada, melayang sukma terbawa khayal dalam nyata. Bayang lamunan melebihi sinar rembulan, senandung rindu menyertai keindahan. Ku cari seribu tanya dalam diri ini. Inikah keindahan menjelang tengah hari? Inikah hari-hari penuh hayal yang tak berujung? Sejuta misteri dalam gerhana kehidupan, dalam gerhana masih semangat? Semangat. Semangat dong. Nah, ini lagu berikut ini ada koreografinya. Mana Om Ion, mana Om Ion? Saya. Nanti ada gerak-gerakan ya, karena lagu ini sangat luar biasa. Silakan, hanya Ibu. Kamu. Iya. Nanti kalau saya mengeja sesuatu, tolong dibaca apa itu ya, dinyanyikan ya. Kita belajar membaca ya, Bu ya. Siap semuanya untuk nyanyi dan dong, koreografi? Yang belum gabung boleh kita gabung ya semuanya. Bapak Ibu, yeay. Oh.
batas benci dan cinta. Sesuka bergulir nada rindu, sunyi lorong di sepanjang rasa. Bercerita tentang apa yang melanda. Denting irama huruf melagu, berganti ulang bersambut saut, menyusun di bawah naungan doa. Termanja jiwa simfoni kata. Are you ready? CNTA cinta. Dengarkan kata itu. S-A-Y-A-N-G saya. R-I-N-D-U rindu. K-A-M-U kamu. Sekali lagi yang keras. J-N-T-A apa? Cinta. Oke. S-A-Y-A-N-G saya. R-I-N-D-U rindu. K-A-M-U kamu, 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 hanya kamu. Ikut gerakan Mas Yon ya. Namanya gerakan tepuk nyamuk. Antara batas benci dan rindu, sesuka bergulir nada rindu. Sunyi lorong di sepanjang rasa. Bercerita tentang apa yang melanda. Denting irama huruf melagu, berganti ulang bersambut saut, menyusun di bawah naungan doa. Termanja jiwa simfoni kata. DNTA cinta. S-A-Y-A-N-G saya. R-I-N-D-U rindu. K-A-M-U kamu. J-N-T-A cinta. S-A-Y-A-N-G saya. Saya mau dengar yang sebelah sana aja. Kok diem aja semuanya ya? Coba ya dijawab ya. Di seluruh penjuru ya. J-N-T-A bagus. S-A-Y-A-N-G wah very good. R-I-N-D-U K-A-M-U siapa? Kamu. Ya, sekarang di sebelah sini. Yang kiri ya, Bu. J-N-T-A. Ya, bapak-bapak bagus juga ya. S-A-Y-A-N-G. Ya. R-I-N-D-U. Rindu. K-A-M-U. Kau. Ya, sekarang yang tengah sini nih, mau diem semuanya nih. Pada ini jangan bengong aja, nyanyi lagi ya. J-N-T-A cinta. S-A-Y-A-N-G saya. R-I-N-D-U rindu. K-A-M-U kamu. Iya barengan ya. J-N-T-A semuanya cinta. Oh, 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 oh. S-A-Y-A-N-G
saya. RINDU rindu, rindu. KAMU kamu. Tepuk tangan buat band Citra Band. Iya. Citra Band ini tiap hari ada deh pokoknya main di rumah saya. Malam ini ya Bu ya? Enggak ada deh pokoknya. Tiap hari ada deh. Main tiap hari ada deh. Main sama kami. Ya memang ini band, ceritanya bandnya. Sayalah gitu ya. Dibantu oleh semua personil ini jadi band yang bagus sekali, Citra Band. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu, mohon maaf Ibu. Mungkin barangkali ada tamu kehormatan yang mungkin kira-kira Ibu harapkan untuk bernyanyi. Pak Biakto, Ibu meminta untuk bisa gabung bersama Citra Band. Matur suwun, Ibu. Matur nuwun, Ibu. Bapak dan Ibu mohon tepuk tangannya buat Bapak Biakto. Mana beliau? Oh, ada di depan kita. Ini atas permintaan dari Ibu. Meminta kesediaan Bapak Biakto untuk nyanyi bareng-bareng. Citra Band. Hai Pak Biakto, silakan. Bapak mau lagu apa? Bapak sukanya siapa? Oke, Bapak dan Ibu. Mama, ini karena perintah Mbak Tutut jadi saya nyanyi nih. Sudah lama sekali saya enggak nyanyi dan memang saya enggak pernah apal itu lagu saya. Jadi ini maaf kalau suara saya kurang baik dan juga harus baca di sini. Saya menyanyikan lagu untuk barangkali ada sesuai dengan ulang tahun harapan kita yang tadi kita bersama diingatkan kembali kepada perjuangan Pak Harto dan Ibu dalam ikut membangun bangsa ini. Nah, sekarang kita merasa bahwa kehilangan beliau ya, yang menjadi sandaran kita bersama untuk membangun bangsa ini, jadi lagu ini mengingatkan lagi kepada beliau ya, betapa kita selalu mendapat bimbingan dari beliau, dukungan dan ya dukungan yang luar biasa kepada kita untuk maju bersama. Ya coba deh. When I'm down, oh my soul so weary. When troubles come, my heart burden be. Then I am still and with you in the silence until you come and sit while with me.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Ingat Pak Harto ini sama Ibu. Apa ini? You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Stormy sea. I am strong when I you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can. Raise me up to more than I can be. Yeay, luar biasa. Ingat Pak Harto, Bu. Baik, terima kasih. Ini gilarannya siapa nih, Pak Indra? Boleh nyebut dong, kalau sudah nyanyi saya boleh nyebut. Pak Indra mana? Pak Biakto, mohon maaf tadi kan Ibu dua. Kayaknya Pak Biakto dua atau tiga atau empat juga boleh, Pak. Setuju Bapak Ibu semuanya? Nah. Setuju ya. Tadi Ibu dua, jadi Bapak harus tiga. Deras hujan yang turun. Ini lagunya Ibu bagus-bagus, cuman saya gak ada yang bisa. Setia. Nanti Pak ikut latihan bareng-bareng Citra Band, Pak ya. Saya pernah diasih satu, tapi ya lupa aja gak bisa. Ini apa? Tadi apa? Deras hujan yang turun mengikatkanku pada dirimu, oh pada dirimu, aku masih di sini. Untuk apa? Untuk setia. Setia kepada NKRI. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirian. Dan bila pagi datang, ku tahu kau tak di samping. Aku masih di sini untuk setia. Setia pada Pancasila. Citra Band. Ini siap-siap nih, Pak Bagio. Aku
sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Setia sama aku. Masih di sini untuk setia. Terima kasih. Baik, Bapak. Pak Biato. Tadi lanjut kira, lagi siapa Pak? Siapa Pak? Lanjut lagi siapa? Berikutnya siapa gesternya? Ibu Sri, Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri, mana Ibu Sri? Ya. Sri, abis. Kapan kau balik? Terima kasih Pak Biato. Terima kasih Pak. Bu Sri mana Bu Sri? Abis Ibu Sri ada Bapak. Silakan Bu Sri. Ini permintaan Ibu langsung. Iya. Bu Sri. Dipersiapkan ya abis Ibu Sri. Bapak siapa lagi atau Ibu siapa lagi? Oh, mau nyanyi lagu Ibu. Baik. Yang mana Bu? Harus seperti Ibu dong. Ibu tadi udah. Lagu apa? Yang kembali dia. Oh, kembali dia. Kembali dia apa enak gelisah? Gelisah. Kembali dia. Lagu gimana dari tadi? Kembali dia boleh. Bantuin ya. Ya. Kembali dia. Kembali dia Ibu. Suaranya sih itu yang nyanyi. Kembali dia Ibu. Siap. Ibu-ibu, bapak-bapak, mana tepuk tangannya buat Ibu Sri? Ibu Sri apa? Soalnya ada beberapa Ibu Sri deh saya tahu di ruangan ini. Kalau Ibu ini Ibu Sri apa namanya? Kalau boleh kita tahu. Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, luar Ibu biasa. Ibu Sri Wahyuni, baik. Dan lagunya adalah Kembali Dia. Baru aja, oh congratulations. Baru kemarin prosesi dokter. Dokter, ya. Udah wisuda, kalau udah tamat itu? Udah selesai? Kalau wisudanya nanti. Nanti aja. Nanti Citra Band Bu ya yang menghibur ya. Bu ya. Tetap. Ya. Baik, silakan satu lagu Melayu karya Ibu Tutut, satu lagu yang berjudul Kembali Dia. Thank you.
kita ganti nada dasar ya Ibu, ternyata kerendahan buat Ibu Sri. Ibu Sri ini suaranya tinggi sesuai dengan pendidikannya ya. Iya. Maaf di
luar biasa. Ini selain memang suaranya bagus, lagunya juga luar biasa. Tepuk biasa tangan. Biasa aja lagunya, Bu. Bu Sri. Ya. Ibu Sri Wahyuni. Boleh yang sering dapat wahyu. Boleh. Boleh, Bu. Lagunya. Buat Ibu apa aja boleh. Boleh. Boleh, Bu. Lagu mau Papua, Batak, lagu Sunda, Batak. Sulawesi, Papua, Kalimantan. Sai Anjumau. Ahado Alana. Dia dong bocirna. Molo adong. Molo adong. Ibu-ibu suka lagu Batak? Buat Nayanti ya sama Ibu. Ya, buat. Saya suara saya tinggi, Mas. Saya dulu ya, yes. Ya, silakan, Bu. Moladung nasalah manang nahurang pambahe naki sai anjumang sai anjumang hito nalagu. Ahado alana, dia do basirna, hasian. Umbai samuru hatua itu, molotung ado nasalana hubang, dengan pasenggo hasia semuanya yang tahu lagunya boleh, silakan. Diterjemahkan dalam bahasa Sunda, Bu, atau bahasa bahwa Jawa? Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu undang-undang, oh, Neng. Itu undang-undang, Neng. Artinya saya cinta Indonesia, saya berkarya untuk Indonesia. Yes, itulah biasa. Artinya. Merdeka. Di akhir kemarin saya presentasi, saya ucapkan itu, Ibu. Saya cinta Indonesia, saya berkarya untuk Indonesia. Saya
sekali lagi. Say artinya dalam bahasa Indonesia. Saya cinta Indonesia, saya berkarya untuk Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Harto bahwa saya bisa mencapai gelar doktor karena orang tua saya transmigrasi dan saya mendapatkan beasiswa Super Semar. Amin. Barokallah. Ya Ibu, makasih. Sampai sekarang sudah bergelar doktor. Doktor. Waduh, wow, luar biasa. Terima kasih Ibu Sri. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya. Iya pas. Kita akan menjadi dokter juga. Dokter apa? Di bidang apa ya Intaya? Oh mau mere. Oh mere. Depan kanan balik jungkir. Sebentar sebelum bau mere, Ibu mungkin barangkali kira-kira siapa lagi yang akan bernyanyi bersama Citra Band? Bapak Ibu masih ada? Masih adakah? Masih adakah? Waktu. Siapa gerangan Bapak Ibu? Adakah? Salah ya. Oke. Ayo kita mau mere. Okay. Kita mau mere. Kita mengundang Bapak Ibu semuanya. Kita punya space di depan sini. Jadi semuanya kita harap bisa bergabung di depan. Iya. Tidak ada terkecuali semuanya. Ikut joget. Yang mau mere, mangga. Yang mau mere boleh, mau hijau boleh, mau biru boleh. Boleh. Mau hitam? Boleh juga. Kalau silakan saya, ibu-ibu. Mau mere. Dan bapak-bapak kalau mau dance juga. Dadah mama aja, dadah mama aja. A. Amin. Silakan Om Dance. Om Dance Yance. Hey, hey. Ayo dong, ibu-ibu cantik saya yang ada di kanan. Kita semuanya maju ke depan dong. Mau mere, dagale kota ende. Pepin gisong gasong, lele lure binha. Mau mang. Mau mere, dagale kota ende. Ayo, mau mang, rame-rame. Pepin gisong gasong, lele lure binha. Lang lele lusila song. Mepa mepa song, lele tiding papa. Revi do revi do 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 mi do mi do gemu famire hede de hede de hede de hede de hede de la 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 Lucy la sol mi pa mi pa sol le le tiring papa revi do revi do 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 mi do mi do gemu famire manis mau mere dagar kota ini. Pepin gisong gasong, lele lurere binha. Putar kanan. Mau mere, dagale kota ende. Pepin gisong gasong, lele lurere binha. Tuh dua tiga. Hey. Tuh dua tiga. Tepok. 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 Siap-siap di atas semuanya. Putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri manis, yeah. Sekarang kanan, yeah. Nona manis putarlah ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Ibu enggak oke. Kanan. Mau mere dagala kota ende. Pepin gisong gasong lelu drebin ha. La 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 lu si la sol. Me va sol lele
solele mi mi fa fa re mi do re mi do 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 mi do mi do come va mi re e mores ma u mere da gare cota inde pe pin di song a song le ru de re pin ha tutta cana ma u mere da gare cota inde pe pin di song a song le ru de re pin ha maju. Kita sudah mau mere, mangga mau mere. Apa? Purnama suka. Apa? Purnama. Oke. Pak Maliki. Pak Maliki, oh aduh. Pak Maliki, Pak Maliki. Mana Pak Maliki? Ini permintaan Bapak. Ini permintaan dari... Tepuk tangannya mana? Ibu-ibu Pak Maliki gak mau naik katanya kalau tanpa tepuk tangan. Beliau gak mau naik. Pak Maliki. Pasti pasangan Pak Maliki adalah Bu Maliki. Ibu-ibu yang hafal lagunya dong. Ibu-ibu yang hafal lagu. Bapak mau nyanyi apa? Lagu apa tuh Pak? Lupa nih lagunya ibu, ini udah lama banget. Dulu pernah belajar lagu ibu, judul apa Pak Maliki? Cinta yang tersimpan. Coba kita cari ya contekannya sebentar. Ah, fansnya banyak loh Bapak. Pak Maliki, aduh. Itu kayak naon ibu. Penggemarnya luar biasa ya. Cinta yang tersimpan, cici. Coba kita cari Pak ya, cinta yang tersimpan. Terpendam apa tersimpan? Terpendam, kalau yang tersimpan itu yang suka dinyanyiin sama Mbak Eno. Ya? Oh bukan itu Bu, apa Bu? Cinta apa ya Bunda? Yang terpendam. Yang terpendam apa tersimpan? Dawai cinta.
Dawai kasih. Oh, dawai bantuin kasih. Dong yang bisa dong. Dawai kasih. Ih, nyari dukungan. Dawai kasih sebentar. Itu tuh ini, bukan? Iya betul. Ibu, oh, selamat ulang tahun Bu. Yayasan Harapan kita dan gotong royong. Semoga kita bisa terus bernama. Dawai kasih. Amin. Ini ibu-ibu yang jago nih. Lewat penantian memanjangnya malam tak sepanjang rindu. Merasuk di hati di antara bata fanta morgana berdesi. Thank you.
Wow, standing ovation. Bagaimana Pak Maliki? Hasil ciptaan Ibu. Luar biasa ya. Hadi Anti Rukmana. Yang awal-awal dulu cukup menyentuh hati. Terima kasih. Satu lagu aja Pak Maliki. Satu aja Pak. Ibu bagaimana? Terima kasih Bapak. Baik. Ada lagi berkenan? Pak Umar. Nah. Pak Umar. Ini yang kita tunggu-tunggu artis bintang tamu. Langsung. Pada zamannya. Mana orangnya? Ngumpet di bawah meja. Dari Madangkara. Nah ini dia. Saya jemput. Perlu dijemput sama Inta. Pak Umar. Pak Umar. Oh, cari bantuan. Pura-pura. Ayo Pak Umar. Tepuk tangan buat Pak Umar. Mau kemana? Mau lewat situ? Oh iya. Gak mau loh Desta ya kepegangin. Ini Pak Umar. Jauh ini, ya jalannya ya. Ya, Pak Umar ini sahabatnya Rudy Hartono. Temen main badminton dulu. Oh, saya kira temannya Rudy Khoirudin. Masak itu. Carinya yang mahal. Boleh. Kau singgah di hatiku. Sepi terbesar mempesona. Gemeteran gila. Ngaku. Dunia ikut berseri, pandang saja membuat bahagia. Di mana kau ada, di situ aku berada. Kasihmu setulus kasihku, cintamu setulus cinta. Siap dance. Ayo dong ibu-ibu. Ayo gerakan, 1, 2, 3. Woo! Say, say, say. Ade, 1, 2, 3. Saat kau hilang dari pandang, sepi. Maafkan karena gelisahku.
Luar biasa. Masa satu aja, Pak Umar? Dua dong, Pak Una. Gak boleh turun, gak boleh turun. Dawa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Berikut ini kita akan bawakan lagu. Ini merupakan lagu terakhir buat kita. Sekali lagi kita ingin mengucapkan Terima kasih. Dan ya, yang penting lagi untuk ibu kami ya, yang sudah memberikan kesempatan kita untuk menghibur semua keluarga besar dari Yayasan Harapan Kita dan juga Gotong Royong. Sekali lagi happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto semakin sukses, semakin maju, dan semakin bermanfaat untuk Indonesia. Amin. 50 tahun lagi. Baik ibu-ibu, ini lagu enak untuk dansa. Jadi yang belum dansa boleh ikut turun, yang udah kita turun lagi. Turun lagi. Supaya kalorinya terbakar lebih banyak lagi. Ya. Abis itu lapar, makan lagi. Udah di-clear up. Om Danjo in the game. Okay. Please welcome 50 tahun lagi. Kau bilang kini kau tak menarik lagi. Oh, tapi ku merasa kau tidak. Oh, kau
selalu bertanya, apa ku masih cinta? Dari pertanyaanmu, sepertinya kau takut. Atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan langit pelangi, terukir wajah dalam mimpi. Semuanya untuk nyanyi dan dong, koreografi. Yang belum gabung boleh kita gabung ya semuanya, Bapak Ibu. Yeay. Batas benci dan cinta, sesuka bergulir nada rindu. Sunyi lorong di sepanjang rasa, bercerita tentang apa yang melanda. Denting irama huruf melagu,
berganti ulang bersambut sahur, menyusun di bawah